Halo, selamat malam kembali Werokeco Channel. Akan berbagi tip di sini saya akan membuktikan bahwa modifikasi kipas pada tripod untuk Sony Xperia XZ ini sangat berpengaruh sekali terhadap lama atau durasi perekaman videonya. Kali ini sudah saya modifikasi lagi dengan penambahan karton pada samping-sampingnya seperti ini. Nanti pada bagian akhir akan saya lapisi dengan solasi hitam biar bagus. Menjadi semakin maksimal karena videonya dengan kualitas Full HD 30K ya. Full HD 30 fps maksudnya. Fps. Bisa terekam sampai 20 menit lebih dan tidak ada peringatan bahwa kameranya panas. Untuk itu silahkan Anda tonton videonya ini sebagai pembuktian karena HP ini sangat spesial karena memiliki kamera yang beresolusi cukup tinggi yaitu 23 megapiksel yang bisa merekam kualitas gambar Full HD dan video 4K. Oke, seperti biasa, langsung saja ke TKP, kita akan percepat videonya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kami untuk mendapatkan tips-tips yang berguna buat kita semua. Where are you?
Oke, saatnya kita bongkar triknya. Ya, di sini ini adalah kipas 5 volt. Jadi dayanya saya pakai USB atau casesan ya. Di sini ada dua bagian, yang sebelah sini ini pembatas. Karena bagian yang kiri ini, yang lubang ini, angin keluar dihembuskan untuk pendinginan sebelah kiri atau pada bagian bawah kamera. Dan pada bagian tengah sama samping sebelah kanan digunakan untuk penyedotan atau angin masuknya. Nanti di sini kita akan lapisi dengan isolasi hitam, tolak ban hitam, biar tampilannya lebih bagus. Ya, dan ini sudah setengah jadi. Tinggal lapisan di dalamnya sini. Lapisan luarnya ya seperti ini. Daripada tadi kelihatan kardus. Kita tinggal merapikan saja pada bagian pinggir-pinggirnya biar terlihat lebih bagus. Saya gunakan lakban plastik sehingga tampilannya lumayan, walaupun enggak rajin, tapi ini sudah saya buktikan tadi di video bahwa kita sudah tidak perlu lagi cemas untuk merekam dengan HP Sony Xperia. Ya, tiba apa saja, nanti lain kali akan saya coba dengan HP Xperia tipe yang lain, Z5 atau Z3, yang banyak dikeluhkan oleh penggunanya, HP-nya cepat panas, terutama pada saat bermain game atau terutama bagi para YouTuber pemula seperti saya yang menginginkan HP dengan kamera spek tinggi sekitar 23 megapiksel dengan harga yang murah. Karena untuk sebuah kamera dengan spek 23 megapiksel itu harganya, contoh saja Sony W830 yaitu pocket kamera, itu harganya masih di atas 1.500.000. Kemarin sudah saya cek harga pasaran 1.700.000-an. Dan kita bisa memanfaatkan untuk Sony Xperia XZ ini atau Sony yang lain, tipe Xperia yang lain, untuk para YouTuber bisa kita manfaatkan kameranya. Ya, sudah saya cek ini pada bagian yang panas adalah di bawah kamera, pada bagian di bawah kamera kemungkinan prosesornya ada di situ, sehingga saya melakukan modifikasi seperti ini yang bisa menyebarkan udara dingin pada bagian bawah prosesornya. Dan sudah saya buktikan tadi video di depan, langkah ini sudah berhasil. Jadi bagi Anda yang punya masalah dengan Xperia Anda, silakan bisa coba di rumah. Dan hasil rekaman selama 20 menit tadi tanpa ada gerak atau cahaya lain-lain, saya cek di sini hasil rekamannya sekitar 3 GB atau di sini pasnya 2,89 GB. Oke, demikian tip dari saya. Salam Werok Hijau Channel. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya, karena berbagi adalah gratis. Dan untuk mendapatkan update terbaru dari video-video kami, silakan subscribe ke channel kami. Terima kasih. Salam dari Werok Hijau untuk
Anda semua. Please subscribe.